Kau bidadari jatuh dari surga di hadapanku. Apa? Ya. Oke, Sobat Gaena, mungkin sudah tahu dong siapa pelantun lagu tadi. Nah, saya tahu bahwa pasti akan sangat histeris ketika Anda mendengar kata Cowboy Junior. Nah, seperti apa liputannya kali ini? Ini dia untuk Anda. Check it out. Satu boy band ini, ya Cowboy Junior. Mereka baru-baru ini datang untuk menghibur para fansnya yang ada di Kota Makassar. Pelantun lagu terhebat ini sukses menghibur ribuan fansnya yang hadir di Gor Sudiang Makassar minggu siang lalu. Nah Sobat Gaena, sebelum Cowboy Junior menghibur para fansnya di Kota Daeng, yuk kita lihat hasil wawancara mereka biar Sobat Gaena bisa lebih dekat mengenal Cowboy Junior. Ya, sekarang ini kita masih sibuk untuk sekolah pastinya, sibuk nyanyi, menghibur semua masyarakat. Oh, di sini. Oh, ya jadi kita sedang berada di acara SMP ya, SMP Negeri 35 Makassar. Luar biasa hari ini konser. Nah, iya benar, luar biasa, seru-seru. Ya pasti senang banget karena antusias dari komet-komet Makassar itu kita karena kita juga udah sering kan ke Makassar tapi ternyata sampai sekarang juga udah sampai detik ini tetap antusiasnya tetap seru banget gitu. Ya kita baru aja rekaman lagu single baru kita. Rahasia dong, boleh tahu. Doain aja yang terbaik pokoknya. Kita di beberapa kota ini banyak banget pengalaman yang akan terlupakan ya. Dan salah satunya di Makassar juga ya. Makassarnya waktu itu kota kemarin luar biasa. Bisa ketemu sama komet-komet dan kita juga nyobain kuliner-kuliner yang ada di sini semuanya luar biasa. Banyak sih banyak. Coba. Bastian ini pasti. Banyak banget, gila. Oh, jadi pengalaman kita yang paling seru itu kita ya yang pastinya seru-seru. Jadi kita nyanyi di kota-kota aja itu pengalaman yang luar biasa. Fans and fans, you can't be on top. Kita lihat antusias yang ada di sana tadi ya. Dari sini aja udah kedengeran kan. Gila, luar biasa. SMP Negeri 35 Makassar top banget. Luar biasa. Kau berani memulai apa yang kau impikan.
Koboi Junior yang hadir di Kota Daeng tampil sebagai bintang tamu di acara ulang tahun Sekolah Menengah Pertama atau SMP 35 Makassar. Boyband yang terdiri dari Iqbal, Kiki, Bastian, dan Aldi ini tampil energik di setiap aksi panggungnya. Dan selain itu, boyband yang terdiri dari 4 anak ABG ini sedikitnya melantunkan 7 single terbaik diantaranya Terhebat, Ea, dan Kenapa Mengapa. Dan single-single yang dibawakan oleh Koboi Junior sukses menghanyutkan para fansnya larut dalam nyanyian. Kita pun saling bicara. Nah, tidak terasa sudah 30 menit saya menemani Sobat Gayana. Dan semoga dapat memberikan inspirasi. So, saya Dion Darwis pamit undur diri. Dan sampai jumpa minggu depan. Salam Gayana.